Kitab Taurat Lama ada satu mitos Yahudi. Mitos ni pegangan orang Yahudi. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan cek dalam perkongsian saya dalam penaklukan Konstantinopel, Kristen Byzantin, dia ada pegangan mitos dia. Antara mitosnya apa? Jika berlakunya gerhana bulan, maka mereka akan kalah dengan mana-mana pihak yang menyerang mereka. Akhirnya tuan-tuan, pada malam 29 Mei, bila datangnya kumpulan Al-Fatih, berlaku gerhana bulan. Memang benar, mitos mereka, tuan-tuan mengatakan bahawa mereka akan kalah dan jatuh serta runtuh, akhirnya tewas kepada tentera Sultan Muhammad Al-Fatih. Okey, kembali kepada perbincangan ini. Yahudi percaya tuan-tuan, Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam kitab Taurat Lama, ini mitos Yahudi. Mereka hanya mampu berkuasa, dalam kitab mereka, berkuasa dalam ke atas Israel ataupun Palestin hari ini, hanya selama 76 tahun. Okey, tuan-tuan cek. Okey, kalau saya tanya tuan-tuan, bilakah penguasaan dan pendudukan Yahudi, kita kata secara rasminya, ke atas bumi Israel ataupun Palestin? Jawapannya? Ya, saya yakin tuan-tuan mampu menjawab. 1948. Okey, 1948 secara rasminya. Tuan-tuan, 1948 jika dikira 76 years. Okey, kalau kita merujuk kepada tahun hijrah. Sebab kalau disebut dalam kitab Taurat lama ni, dia perkiraan tahun hijrah. 1948 bersamaan dengan 1367 tahun hijrah. Okey, saya kata apa tadi? Dalil yang saya bawa berdasarkan mitos pegangan kaum ataupun agama Yahudi dalam kitab Taurat lama mengatakan mereka hanya mampu memerintah Palestin ataupun Israel selama 76 tahun. 1367 tambah dengan 76, tuan-tuan tambah, tuan-tuan akan dapat 1367 hijrah plus 76 years is equals to 1443 hijrah. Kita sudah berada di ambang itu tuan-tuan. Tapi kalau dikira berdasarkan Masihi 1948 ditambah dengan 76 tahun, tuan-tuan akan dapat 2024. 2024. Jika dikira, ini bukan fakta yang tuan-tuan mesti beriman. Cuma saya bawa ini pegangan mitos orang Yahudi. Okey, yang kedua. Yang ketiga tuan-tuan, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Andai kita merujuk kepada hadis yang kita pernah belajar selama ini, every 100 years Allah akan menghantar mujaddid. Okey, ataupun kita sebut sebagai seorang pembawa yang akan mengembalikan kesucian, kemuliaan, keagungan Islam di atas muka bumi Allah. Kalau kita kira Islam jatuh bila tuan-tuan? Rasminya 1924. Runtuhnya Daulah Khilafah Utsmaniyah 1924. 1924 tuan-tuan, kita dah ranak, kita dah tertiarap sampai malam ni, sampai hari ni, sampai tuan-tuan sedang saksikan kuliah ini. Dah berapa tahun tuan-tuan? Hari ni dah 2021. Lebih kurang sudah 97 tahun, hampir 97 tahun tuan-tuan. Kalau merujuk pada hadis ni, every 100 years, maka Islam akan muncul seorang. Kita tak pasti siapakah seorang itu. Kalau dulu kita ada Hasan Al-Banna, mungkin pada zaman 1600 kita ada sultan-sultan, 1400 kita ada Sultan Muhammad Al-Fatih, 1500 kita ada Sultan Sulaiman Al-Qanuni yang memperbaharui, yang tajdid, yang islah, yang angkat kembali maruah Islam. Sallallahu alaihi wasallam. Okey, dulu ada sultan-sultan ataupun sebelum tu kita adalah khilafah Abbasiyah dan seumpamanya, Harun Ar-Rasyid, Sultan Alauddin Al-Ayubi, Salahuddin Al-Ayubi. Ini pembawa-pembawa Islam angkat. Tapi bila 1924, kita tak ada tokoh yang betul-betul secemerlang dan segemilang tokoh-tokoh yang saya sebutkan tadi. So, siapakah dan bilakah? Sebab kita dah 97 tahun, maka berbaki 3 tahun saja lagi. Bila berbaki 3 tahun saja lagi untuk melengkapkan 100 tahun kejatuhan Daulah Utsmaniyah, maka 3 tahun lagi ditambah dengan 2021 bersamaan dengan 2024. Persoalan saya dan kita bersama, siapakah yang akan dimunculkan oleh Allah Azza wa Jal untuk kembali membawa agama di puncak yang tertinggi, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih, pada tanggal ataupun menjelang 2024 nanti? Sama-sama kita akan saksikan.